Dalam bangsa iblis ni ada hak juruh, ada hak lawan Allah Ta'ala. Hak lawan Allah Ta'ala dinamakan syaitan. Hak tak lawan Allah Ta'ala, beriman Allah Ta'ala, panggil awliya Allah, Hizbullah, parti Allah Ta'ala. Begitu juga sebelah Nabi Adam. Nabi Adam ni hak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dinamakan awliya Allah. Hak tak beriman dengan Allah Ta'ala dinamakan asyaitan. Syaitan ni benar takzir. Itu dikatakan Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri.